Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua calon-calon lepasan SPM, lepasan STPM, lepasan matrikulasi, lepasan aksi sains, lepasan para diploma, lepasan diploma penerapan, lepasan diploma daripada Sejaya Kemahiran Malaysia dan juga para ibu bapa memberi sekolah yang menghadiri sesi expo Pangkah ke UiTM pada kali ini. Izinkan saya untuk memberikan sedikit penerangan terhadap program-program yang ditawarkan di Fakulti Sanggunaan. Saya adalah Profesor Dr. Muhammad Razib bin Ahmad, merupakan Timbalan Dekan Haluan Akademik bagi Fakulti Sanggunaan. Sebelum itu, elok juga jika semua peserta dapat scan QR code ini yang akan membawa anda kepada program book ataupun buku program yang ada maklumat tentang program dengan lebih lanjut. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang tarikh-tarikh kemasukan, sedikit tentang background of the program tu, dan elok juga disimpan supaya anda boleh refer kepada masa mendatang. Dan juga scan QR code ini di mana anda boleh mendapatkan syarat-syarat kemasukan untuk program yang probably berbeza di antara program tu. Ada juga syarat kemasukan yang khas dan ataupun khusus yang sedikit berbeza dengan program-program yang lain. So, bergantung kepada pengajian yang anda pilih nanti. So, scan sekarang untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang syarat kemasukan lah. Okay, so, sedikit tentang latar belakang Fakulti Sanggunaan. Kita telah ditubuhkan pada tahun 1967 sebagai kajian sains kegunaan. Selepas ITM dinaiktarafkan kepada status universiti, kita dijenama mula kepada Fakulti Sanggunaan. Dan buat masa kini, Fakulti Sanggunaan berada di beberapa kampus di seluruh Malaysia. Okay, daripada Arau, Perlis, Tapah Perak, Shah Alam, Selangor merupakan kampus utama. Kuala Pilah di Negeri Sembilan, kampus Jengke di Pahang, Bukit Besi di Terengganu, Marahan dan Mukah di Sarawak, Kota Kinabalu, Tawau di Sabah. Untuk program pra-diploma, kita juga menawarkan program tersebut di Matang Pau di Pulau Pinang dan juga di Johor. Mungkin saya boleh elaborate sikit tentang kenapa Fakulti Sanggunaan ini ditubuhkan pada tahun yang lepas, dan of course untuk memenuhi pasaran, okay, untuk sektor ataupun bidang-bidang yang terdapat di Malaysia ini. Actually, okay, jika anda tengok pada gambar rajah yang saya paparkan ini, so, pelbagai bidang ataupun sektor yang berada di Malaysia dan memerlukan mereka yang berlatar belakangkan sains ataupun sains gunaan. Okay, pelbagai bidang, termasuklah bidang aerospace, bidang textiles, bidang metal, electrical dan electronic, okay, engineering support, bidang food, machinery, medical devices, chemical, pharmaceutical, bidang wood dan wood products, termasuklah juga green technology, okay, of course dalam bidang pendidikan, okay, dan latihan, training dan pelbagai sektor-sektor lain lah. So, sektor-sektor ini memerlukan pekerja ataupun pekerja yang mahir atau baru mahir atau profesional ataupun separa profesional, okay, untuk memenuhi pasaran dalam bidang-bidang ini. Sains kegunaan menawarkan dua program pra-diploma pada masa kini, 8 program diploma dan 20 program di peringkat sarjana muda. Dan di peringkat Pasca Sejawazah, kita menawarkan program peringkat PhD dan 19 program di peringkat sarjana. Akan berikan sedikit background tentang program-program yang kita ada. Okey, untuk program pra-diploma, ada dua, iaitu yang untuk semester ataupun 6 bulan dan juga program yang untuk 2 tahun ataupun 2 semester. Dan kita menawarkan di beberapa kampus seperti yang tertera di sini. Dan untuk program pra-diploma ni, sebenarnya kita buka juga kepada calon-calon lepasan SPM yang 5 tahun ke belakang. Maksudnya jika anda
lepasan SPM tahun 2019 contohnya, dan anda hendak melanjutkan pelajaran, boleh, anda boleh memohon untuk memasuki pra-diploma ini, diploma ini ya. Dan selepas pra-diploma, selepas 6 bulan ataupun tahun, jika anda mendapat CGPA 2.0 ke atas, anda layak untuk memohon hampir 70 program diploma di UiTM. Okay, so maksudnya tiada masalah untuk memohon mana-mana program di UiTM, okay, berdasarkan CGPA anda lah. So pastikan anda mendapat 2.0 lah. So untuk pra diploma ni adalah untuk mereka yang tidak cukup kredit. Contohnya untuk memohon pra diploma, untuk memohon diploma perlukan 5 kredit. Jika anda tidak cukup 5 kredit, anda boleh memohon pra diploma yang memerlukan hanya 3 kredit sahaja. Untuk program diploma, kita ada 8 yang saya sebutkan tadi. So seperti yang tertera di sinilah, ada diploma in polymer technology, in microbiology, in industrial chemistry, food technology, wood industry, diploma in science, diploma in industrial hygiene technology and safety, dan juga diploma textile and clothing technology. So dia punya durasi adalah berbeza-beza mengikut program, dan di mana mereka ditawarkan adalah juga berbezalah mengikut campus. Okay. So untuk lepas SPM, ini adalah program diploma yang anda boleh mohon, okay, mengikut kesesuaian anda atau minat anda, dan juga mengikut syarat masukanlah. Okay. Jika anda layak, anda boleh memohonlah. So ada program yang memerlukan biologi, chemistry, physics. Ada juga program yang hanya memerlukan chemistry dan physics, kan, perlu biologi. So bergantung kepada apakah mata pelajaran-pelajaran yang anda ambil semasa SPM. Okey, untuk mendapatkan penerangan lanjut, kita ada beberapa syarah kami, okay, yang bersedia di dalam talian. So anda boleh scan link yang saya tunjukkan ini, okay, untuk program pra-diploma, diploma microbiology, diploma science, diploma food technology dan juga textile and clothing technology. Anda boleh scan di sebelah kiri saya ni. So untuk sebelah kanan tu untuk program-program yang tertera tu lah. So anda boleh berhubung dengan mereka dan tanyalah sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas dan lebih lanjut, okay, tentang program-program yang anda minati lah. Okay, sebelum anda membuat pilihan, so anda ada masa lagi untuk membuat pilihan segi ranking tu. So jika anda nak masuk fasilitas penggunaan, saya sarankan agar pilihan pertama tu sampai pilihan ke yang terakhir tu, kalau boleh semua tu program-program dalam fakultas penggunaan. So chances untuk mendapat tu agak tinggi lah, sebab program-program fakultas penggunaan ni agak popular juga. So peluang untuk mendapatkan tu adalah cerah jika anda letak, okay, mengikut turutan program-program yang anda minati fakultas penggunaan. Okey, untuk peringkat sarjana muda, selepas anda menghabiskan diploma, mungkin sebab tu anda nak melanjutkan pelajaran, pun program-program ni adalah untuk calon-calon yang ada kelulusan matrikulasi, okey, ataupun asasi sains dan sebagainya, ataupun diploma penerapan. Okey, ada banyak program yang kita tawarkan mengikut pusat pengajian. Ini yang pertama adalah pusat pengajian biologi. Okey, ada program sarjana muda biologi, biomolecular science, sarjana muda marine technology, applied microbiology dan juga biodiversity management. So campus yang kita tawarkan adalah seperti yang tertera lah. So di pelbagai kampus, dia ada yang ada di Shah Alam sahaja ataupun ada yang juga ditawarkan di beberapa kampus. Okay. Seterusnya adalah pusat pengajian kimia dan persekitaran. Okay, ada beberapa program di situ, chemistry with management, applied chemistry, environmental technology, chemistry dalam bidang forensic analysis dan juga industrial hygiene, technology dan safety. Okay, so durasi program adalah seperti yang tertera. Okay, dan kampus-kampus yang ditawarkan juga seperti yang tertera lah. Majoriti itu memang ada di Shah Alam dan juga anda boleh juga memohon di kampus-kampus lain lah. Okay. Ini adalah pusat pengajian teknologi industri. Okay, juga ada beberapa program yang ditawarkan. Okay, majoritinya di Shah Alam. Okay, seperti polymer technology, science and food technology, okay, furniture technology yang hanya ditawarkan di Pahang, jangka Pahang, program eco technology, Tesla science and fashion technology, dan juga kita ada dua program double degree. Ya, kita buat program double degree ini bersama dengan Fakulti Seni Reka dan Seni Lukis dan Seni Reka.
Okay, so anda boleh mendapatkan dua ijazah. Anda panggil dua ijazah lah, bila anda graduate nanti. So anda akan belajar di Fakulti Sanggulaan untuk beberapa tahun dan juga di Fakulti Seni Lukisan Serika untuk beberapa tahun hinggalah anda tamat pengajian, itu selama 4 setengah tahun lah. Okay, dan anda akan mendapat dua scroll. So inilah kelebihan untuk double degree ni. Okay, seterusnya adalah pengajian fizik dan bahan. Ada tiga program yang tertera. Okay, semuanya ditawarkan di Shah Alam juga dan juga di Perlis Pahang. Okay, sarjana muda fizik, sarjana muda fizik industri dan juga sarjana muda sains bahan dan teknologi. Okey, seperti yang diperma juga tadi, so untuk calon-calon yang ingin mengetahui atau mendapatkan lebih banyak maklumat tentang program-program yang ditawarkan, bolehlah scan QR code yang seperti yang saya tunjukkan ini. Okey, untuk semua program sarjana muda boleh scan sebelah kanan saya. Untuk program-program yang kita offer di kampus Taungan selain pada Shah Alam, bolehlah scan di sebelah kanan saya ni, iaitu untuk biodiversity management dan juga sustainable marine technology. Okey, untuk program-program di peringkat pasca sijwaza, okey, untuk calon-calon yang berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat pasca sijwaza, kita ada banyak program juga, kebanyakannya adalah secara penyelidikan lah. Okey, so ini adalah program kita offer. Yang atas sekali tu, dua program tu adalah untuk kerja khusus, okay, setahun tengah, dua tahun ya, dari kerja khusus iaitu Science and Food Technology and Environmental Technology lah. Okay, and then kita juga ada program secara mixed mode, maksudnya anda belajar secara kerja khusus untuk satu semester dan untuk dua semester anda kena membuat disertasi. Disertasi, so dia basically satu setengah tahun lah. So, iaitu Master of Science in Textiles, okay, in Applied Microbiology dan juga di dan juga Applied Biology. Seterusnya, kita juga ada bidang-bidang penyelidikan di mana anda boleh mendapatkan ijazah sarjana secara penyelidikan mengikut bidang. So, bidang ni memang kita ada banyak lah, mengikut bidang-bidang yang ada di mengikut kepakaran kita lah. Okay, dan juga di peringkat doktor filosofi lah, okay, ataupun doktor falsafah, anda juga boleh mendapatkan melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang ini. Okey, untuk pengetahuan semua, kita program-program kita ada juga yang telah mendapat akreditasi daripada The Textile Institute, program yang textile and fashion tadi tu. Untuk bidang chemistry telah mendapat akreditasi daripada Royal Society of Chemistry. Dan untuk lima program, ada beberapa program diploma dan program sarjana muda, kita mendapat akreditasi daripada Lembaga Teknologi Malaysia. Okay, so apa maksud akreditasi ni? Maksudnya kurikulum, okay, yang kita jalankan tu memenuhi standard ataupun memenuhi keperluan sesebuah badan yang memberikan akreditasi lah. So maksudnya calon tu telah memenuhi keperluan dan kehendak yang diperlukan untuk sesebuah bidang. Okay, maksudnya kalau macam Lembaga Teknologi ni, maksudnya dia punya kurikulum tu, grade keluar dia memang dalam bidang teknologi tu, dia dikatakan dah sedia lah untuk ditempatkan di dalam industri. So maksudnya grade tu juga boleh bekerja di luar negara. Okay, so itu salah satu ciri-ciri lah kenapa kita mendapatkan akreditasi ni. Okay, kita Fakulti Sanggulaan juga sangat aktif mengadakan kolaborasi. Dan secara kolaborasi ni sama ada secara untuk penyelidikan ataupun untuk staff, current pelajar. Ramai je kita hantar pelajar-pelajar kita ke luar negara untuk mendapatkan sedikit pengalaman di luar negara. Kita juga menerima peserta ataupun pelajar-pelajar daripada luar negara yang menerima pelajaran di sinilah. So seperti yang ditera di sinilah berbagai-bagai ada di Asia Tenggara ataupun di negara Eropah dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah segi world ranking untuk subjek. So kita telah mendapat ranking untuk subjek bidang ataupun bidang material sciences dan juga chemistry. Pada tahun 2021, okay, kita bidang material science ni telah naiklah
di rankingnya, maksudnya ramai penyelidik kita menerbitkan atau membuat penyelidikan dalam bidang bidang inilah. Okay. Seterusnya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita sangat aktif dengan kolaborasi. So, ini adalah gambar-gambar untuk menunjukkan bahawa kita aktif okay, menerima pelajar dari luar negara dan juga menghantar pelajar kita ke luar negara untuk mendapat pengalaman. Okay. Okay, ini juga beberapa aktiviti-aktiviti pelajar kita di fakulti. Dan juga nak cerita juga tentang okay, berapa aktifnya pencerah-pencerah kami untuk mendapatkan geran-geran penyelidikan seperti yang tertera ini. So banyak je, ramai je pelajar pencerah kita, memang penyelidik-penyelidik yang hebat. So bila mendapatkan geran ni maksudnya peluang untuk okay, pelajar ataupun calon pelajar untuk involve dalam penyelidikan tu agak cerah. So sama ada pada peringkat sarjana ataupun peringkat doktor lah. Okay, ini beberapa kejayaan untuk di konsi pertama untuk taklimat ini. Okay, semua ni pencerah di Fakulti Sanggunaan lah. Okay, seterusnya adalah ini dah kedudukan kampus kita di Shah Alam lah. Tak nak tunjukkan kampus kita di Kawangan. Cuma di Shah Alam ni inilah merupakan kita punya bangunan-bangunan kita, blok A, B, C, blok F. Kita agak besar juga, ada banyak apa tu makmal penyelidikan, makmal pengajaran dan juga kemudahan lainlah ataupun fasiliti-fasiliti lain. Ini adalah beberapa gambar nak tunjuk tentang apa yang ada di Shah Alam lah. Dan juga saya ingin kongsikan pencerah kita juga aktif untuk commercialize ataupun mengkomersialkan produk penyelidikan mereka. Contohnya saya sendiri pun memang ada produk untuk yang saya telah komersialkan, songkit menggunakan mesin cat. Okey, telah berada di pasaran. Begitu juga Dr. Karul Asfa, okey, dengan dia punya biskut veggie ni, okey, daripada algae . Dan juga Dr. Azri, beliau telah pasarkan minyak wangi dia yang boleh tahan lama beberapa hari jika anda gunakan. So memang ada dijual di Shopee dan sebagainya. Itu juga dengan sos cili nanas pun telah dikomersialkan oleh pencerah Fakultas Penggunaan. Dan juga Dr. Adef Redaus okay, dengan Yuna Coffee ni telah menubuhkan syarikat sendiri dan juga telah dipasarkan. Ada di pasaran, boleh dapatkan di Shopee, boleh try cari Yuna Coffee ni, memang ada. Dr. Asyah Bujang dengan biskutnya. Okay, bila dia buat kolaborasi dengan Nourish Care ni, so telah pun berada di pasaran lah. So hasil produk penyelidikan para pensyarah Fakulti Sanggunaan telah pun berada di pasaran. So sedikit maklumat tentang beberapa kejayaan Fakulti Sanggunaan. Fakulti Sanggunaan ni antara fakulti yang agak hebat di UiTM ni. Okay, kita telah mendapat beberapa award okay, yang peringkat universiti dan juga di peringkat antarabangsa lah. Okay. Seperti yang tertera di sinilah. Okay. So jika saya ingin remind, jika anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang program-program yang anda minati, silalah scan QR code ini okay, untuk berjumpa dengan wakil-wakil Fakulti Sanggunaan. So anda boleh bertanya lebih lanjut dengan mereka. Okay. Ini untuk program pelajaran muda. Okay. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Just sedikit pesanan. Di mana menuntut ilmu itu adalah wajib untuk semua orang Islam atau umat Islam, dan Allah akan answer kita punya doa kita, tapi kadang-kadang dia bagi sekarang, mungkin bagi akan datang pun dia ada a better plan for you, so dia akan bagi pada masa yang sesuai. Okay, so insyaAllah hopefully all the best untuk semua calon-calon yang berminat dengan Fakulti Sanggunaan. Okay, buatlah pemilihan yang tepat supaya anda dapat melanjutkan pelajaran insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.